Baik. Selamat sore teman-teman LSPR dan teman-teman dari universitas lain. Sebelumnya kita telah melihat performance dari LSPR band yang berjudul Aku Papua. Selanjutnya perkenalkan diri saya Dimas Rehan Arens yang akan menjadi MC pada webinar hari ini. Saya mahasiswa LSPR Jakarta batch 22 dari jurusan International Relations. So, selanjutnya saya akan memperkenalkan LSPR Forsi, Bama Hira LSPR dan juga Mr. and Miss LSPR yang menjadi penyelenggara pada webinar hari ini. Bama Hira merupakan unit kegiatan mahasiswa pecinta alam yang ada di LSPR. Kegiatannya meliputi pendakian gunung, rafting, climbing, dan juga berkontribusi terhadap masyarakat dan juga berpartisipasi terhadap pelestarian lingkungan. LSPR 4C merupakan UKM juga yang ada di LSPR, mempunyai fokus pada isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan. Beberapa kegiatannya sudah ada penanaman koral dan juga mangrove. Yang terakhir, Mr. and Miss LSPR merupakan salah satu UKM di LSPR Jakarta dalam pemilihan Duta Kampus LSPR setiap tahunnya. Salah satu fokusnya menjalankan beberapa kampanye yang dimulai dari Stroke Safe Awareness sampai juga Anti-HIV and Drugs. LSPR 4C, Bama Hira LSPR, dan juga Mr. and Miss LSPR bekerja sama dengan Yayasan Ekonusa mengadakan webinar dengan tema pentingnya menjaga keanekaragaman hayati tanah Papua melalui ekowisata atau being an eco traveler. Selanjutnya akan ada kata sambutan dari Miss Vicky Patricia Siombing yang merupakan Head of Student Activities London School of Public Relations, Communication and Business Institute. Untuk Miss Vicky, dipersilakan. Halo semuanya. Selamat siang, selamat datang di webinar yang diadakan oleh LSPR berkolaborasi dengan Ekonusa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Patricia Vicky Sihombing, saya adalah Head of Student Activities di LSPR Jakarta, mewakili Mr. Taufan Teguh Akbari, Wareg 3 dari IKB LSPR, mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan dari Ekonusa yang sudah dengan baiknya mengajak anak-anak dari LSPR, teman-teman dari LSPR khususnya melalui Student League diwakili oleh teman-teman Forsi, teman-teman Bama Hira dan juga Mr. and Miss LSPR mengadakan sebuah webinar yang mungkin kalau sekarang kita pikir-pikir adalah sebuah hal yang masih sulit untuk kita lakukan, yaitu traveling. Tapi saya berharap untuk setiap peserta webinar pada hari ini boleh mendengarkan dengan baik, karena pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan kesempatan untuk traveling kembali, dan kita bisa traveling dengan bijaksana, karena mungkin kadang kita nggak sadar ya sebagai pendatang di sebuah daerah yang cantik, menarik, tapi malah kita sebenarnya pulang dari sana meninggalkan mungkin saya bisa bilang kerusakan atau mungkin sampah. I don't know, nanti akan lebih jelasnya lagi ketika mendengarkan webinar pada hari ini. So, selamat menikmati, selamat belajar, selamat mendapatkan pengetahuan yang lebih lagi, dan setelah selesai dari acara ini, setelah selesai dari webinar ini, kita bisa lebih bijaksana dalam traveling atau dalam bepergian ke tempat atau daerah yang di luar dari rumah kita. Demikian, stay safe dimanapun teman-teman berada, dan terima kasih. Terima kasih untuk Miss Vicky atas kata sambutannya. So, penting banget nih buat kita sebagai anak muda untuk menjaga lingkungan. Salah satu caranya dengan menerapkan eco-traveling. So, mari kita simak beberapa pemaparan dari narasumber-narasumber yang telah hadir, sangat luar biasa, yang akan memberikan materi-materi selama webinar ini. Dan juga saya ingin memberikan informasi bahwa setelah webinar, kami akan mengadakan kompetisi. Judulnya Dare to be an Eco Traveler. Jadi jangan lupa untuk cek Instagram dari @bamahiralspr, @lspr4c, dan @mrmisslspr. Dan jangan lupa @ekonusa. So, juga nanti akan ada sesi tanya-jawab di mana 3 penanya akan mendapatkan merchandise dari kita. So, mari kita langsung ke acara yang akan dimoderatori oleh Kak Jenny Karai. Kak Jenny Karai adalah Community Ambassador of Papua dan Papua Barat. Halo Kak Jenny, salam kenal Kak Jenny.
Halo semuanya, salam kenal. Baik, untuk Kak Jenny dipersilahkan untuk memoderatori kegiatan webinar pada hari ini. Halo, selamat sore teman-teman LSPR dan teman-teman dari universitas lain. Kalau ada dari kamu, bukan dari LSPR, coba deh di kolom chat, coba deh sebutkan kamu dari universitas mana, saya pengen banget tahu. Selamat datang di MACE, mari cerita Papua dengan topik pentingnya menjaga keanekaragaman hayati tanah Papua melalui ekowisata. Kegiatan ini merupakan kolaborasi yang apik sekali teman-teman dari Ekonusa dan London School Public Relations atau LSPR Jakarta. Nah, perkenalkan, karena orang bilang tidak kenal maka tidak sayang maka ditendang, karena saya tidak mau ditendang, jadi oke, nama saya Jenny Karai. Saya adalah Community Ambassador, saat ini saya sedang menyelesaikan S2 saya di Sistem Informasi, Fakultas Sistem Informasi di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Dan doakan saja biar September ini saya sudah bisa wisuda dan balik lagi ke Papua. Dan ya, itu tadi tentang saya. Saya juga mau menyapa Miss Vicky Patricia Sihombing, Head of Student Activities, London School of Public Relations, Communication, and Business Institute. Ini kalau saya panggil, tolong nanti waving gini ya, biar nanti partisipan yang lain bilang, oh ini yang namanya Miss Vicky, oh ini yang namanya Jenny Karai. Jadi siapa tahu nanti kalau kita ketemu di Jakarta atau di mana, terus, oh ini yang cantik-cantik nih pasti Miss Vicky ya, bisa say hi seperti itu. Dan berikutnya ada Miss Cherry Mawuntu, Club Coordinator for LSPR Community. Halo untuk Miss Cherry Mawuntu. Aduh, cantik-cantik ya ini kalau dari LSPR. Aduh, senangnya. Dan juga ada Mr. Muhammad Hidayat, Club Coordinator for LSPR Sport. Halo Mr. Hidayat. Hidayat lagi izin karena harus ada tugas di lapangan di Batam. Oh, oke. Okay. Yang berikutnya ada dari Club Mr. and Mrs. LSPR, Ambassador of LSPR Communication and Business Institute. Lambaikan tangannya. Oke, okay, halo. Berikutnya ada Club LSPR 4C, Climate Change Champions Club. Halo teman-teman Club LSPR 4C. Wah, banyak ya. Dan juga ada Club Bamahira LSPR. Halo teman-teman Club Bamahira. Ada. Dan juga ada LSPR Band yang nanti akan menemani kita sore ini. Halo teman-teman LSPR Band. Tangannya mana tangannya? Ya, ini topik yang menarik sekali ya teman-teman sore hari ini berhubungan dengan ekowisata. Karena kalau kita lihat trennya dari tahun ke tahun, apa sih teman-teman lihat semua yang nature, semua yang organik, semua yang eco something, semua yang sustainability itu tuh mulai dilirik semakin lama. Karena apa? Orang juga mulai melihat kan, semakin banyak climate change juga berurusan dengan kulit. Karena beberapa teman-teman saya mulai jadi sensitif banget kulitnya untuk produk-produk tertentu. Dan juga sebagai Community Ambassador, area Papua Barat baru saja kemarin mereka baru selesai meeting untuk bisnis kedepannya. Jadi semuanya tuh dalam sistem sustainability dan bisnisnya nggak bisa yang bisnis asal-asalan, tapi harus yang 80%-nya hutan. Dan itu sangat menarik sekali. Dan itu juga nanti akan connect banget dengan kita punya tema di sore hari ini, yaitu tentang eco-traveler. Apalagi kalau lagi pandemi gini kan kita juga mikir kan, aduh mau traveling nih, lama-lama insecure, mau kemana-mana, ini jadi kepikiran, aduh aman nggak ya? Apa sih yang harus saya lakukan dan segala macam. Nah, untuk Provinsi Papua dan Papua Barat itu sejak 2018 itu melalui deklarasi menyampaikan visi bersama bahwa tanah Papua selain tanah yang damai juga tanah yang berkelanjutan, lestari, dan bermartabat. Bahkan dua provinsi ini menyatakan diri sebagai provinsi konservasi. Jadi teman-teman bayangkan alamnya yang indah ketika dikomitmenkan untuk menjadi area konservasi itu bagus banget. Karena kalau teman-teman, sorry ya, saya sudah bolak-balik Jakarta, teman-teman kalau lihat langit Jakarta dengan langit Papua, sorry to say, kalian beda jauh. Mungkin kalian keren banget kalau kendaraan dan mall, tapi kalau masalah langit biru, Papua dan Papua Barat punya juara. Apalagi Kaimana, itu senjanya luar biasa indah. Pokoknya harus sampai ke sana, teman-teman. Dan juga ini tanah Papua punya banyak sekali destinasi ekowisata yang diminati sama wisatawan.
mungkin kalau teman-teman dengar kata Papua, pasti yang pertama bilang Raja Ampat. Tapi sebenarnya ada banyak sekali teman-teman selain Raja Ampat. Dan dari sini kita bisa belajar tentang pegunungan Arfa, Kampung Walabuku, Hari, dan juga mangrove Teluk Bintuni. Itu hal yang wow. Teman-teman harus sampai ke sana. Pokoknya kalau kalian sampai di Jayapura, kan pasti ada transit tuh. Jangan lupa hubungi saya ya. Kalau teman-teman dari Jakarta, teman-teman dari LSPR, kalau mau traveling, terus bingung ini mau cari orang Papua mana yang modalnya kayak gimana, silakan hubungi saya. Saya punya area di Jayapura. Teman-teman boleh datang ke sana. Dan juga untuk ekowisata ini kenapa penting? Karena dia juga merupakan sumber kehidupan bagi orang asli Papua. Dan ekowisata ini bagus sekali teman-teman karena sebenarnya benefitnya itu dikembalikan lagi kepada orang asli Papua yang mendapatkan langsung manfaatnya. Dan juga teman-teman, daripada nanti saya bicara panjang lebar, nanti kasihan bapak-bapak narasumber yang sudah kece-kece, nanti dorang tunggu, nanti dorang bilang ini moderator, so ambil dong barang-barang semua. Jadi saya langsung saja perkenalkan narasumber yang untuk membantu kita makin memahami tentang topik ini sudah hadir bersama kita, yaitu yang pertama Bapak Aloysius Numberi. Halo Bapak Aloysius. Bapak Aloysius ini sudah mengel belum? Halo. Halo Kak Jenny. Aduh. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik, kita diri. Oke, Bapak Aloysius yang nanti akan memberikan kita materi di sore ini, beliau merupakan program Associate Pengelolaan Sumber Daya Alam Tanah Papua, dan beliau merupakan lulusan S2 Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Beliau juga pernah menjadi konsultan ekoturism Volu atau Food and Land Use Papua Barat, dan menjadi Domberai Landscape Koordinator untuk Yayasan Ekonusa. Keren kan? Nah, Kakak Aloysius nanti akan ngasih materi. Dan nanti berikutnya ada Bapak Dr. Randus Ari S. Suhandi. Halo Bapak Ari. Halo Bapak Ari. Halo Kakak Jenny. Halo Bapak Ari. Aduh, itu backdrop lucu ya. Baik-baik ya. Iya, ya Bapak Ari ini merupakan founder dari Indecon atau Indonesia Ecotourism Network, dan juga beliau adalah Vice Chair of Asian Ecotourism Network atau AEN yang berbasis di Bangkok. Pak Ari juga pernah menjabat sebagai panitia seleksi untuk penghargaan pariwisata internasional yang dikelola oleh National Geographic Travelers USA 2004-2005 dan juga Tourism for Tomorrow Award oleh World Travel and Tourism Council UK tahun 2005. Serta ada beberapa penghargaan yang juga beliau dapatkan, yaitu beliau juga jadi juri pada penghargaan Citra Pesona atau Cipta dan juga Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Aduh, Bapak Ari punya prestasi banyak sekali ya. Nanti Bapak nanti yang akan menceritakan tentang keahliannya beliau di sini. Dan teman-teman, sebelum kita mulai, sebelum saya memberikan waktu kepada kita punya bapak-bapak yang keren ini, yang pasti udah nyiapin diri mereka, saya akan memberikan rules untuk teman-teman semua. Para pembicara nanti akan memaparkan materi secara bergantian, nanti sesuai dengan agenda masing-masing selama 10 menit. Nanti setelah Bapak Aloy dan juga Bapak Ari berbicara, setelah itu nanti saya akan memberikan kesempatan buat teman-teman, misalnya nih, waktu Pak Aloy dengan Pak Ari sedang berbicara, teman-teman langsung, tiba-tiba dapat pertanyaan. Ingat kan, itu nanti 3 pertanyaan terbaik, nanti akan dapat apa? Dapat door prize. Jadi, teman-teman, itu otak-otak kritisnya dikasih keluar, kreatif-kreatifnya dikasih keluar, jangan sungkan-sungkan, langsung aja di kolom chat atau Q&A, teman-teman bisa masukkan. Nanti tugas saya adalah menyeleksi 3 terbaik untuk nanti kita ngebahas ya. Dan juga, untuk teman-teman semua, please, kalau ada yang punya audio belum di mute, silakan di mute sehingga tidak ada bunyi kresek-kresek selama nanti kegiatan. Oke, itu tadi saya langsung saja untuk meminimalisirkan waktu, saya berikan waktu untuk Bapak Aloysius Numberi. Untuk kita punya Kakak Dai, silakan Kakak Dai untuk memberikan materi pertamanya.
Ya, terima kasih Kakak Jenny. Ini kesempatan yang luar biasa bagi saya untuk berbagi beberapa hal yang terkait dengan ekowisata di Papua. Untuk teman-teman LSP dan peserta webinar kali ini, baik saya pikir saya berbicara pentingnya bisa mengenai pentingnya menjaga karena Papua berada wisata. Tapi saya akan lebih kepada jenis-jenis ekowisata yang ada di Tanah Papua. Lanjut. Halo, lanjut. Ya, baik, ini sebenarnya saya meng-highlight sedikit bahwa perjalanan ini saya sebenarnya perjalanan yang bertanggung jawab ke tempat-tempat alam. Dan saya pikir apa tata sangat cocok lah untuk apa wisata-wisata yang ada di Tanah Papua, karena semua orang yang berada di Tanah Papua harus berharap misalnya yang ada di sana. Ya, lanjut. Lanjut. Ya baik, jadi yang berikut adalah prinsip-prinsip wisata yang pasti bahwa prinsip wisata tersenyaman, aman itu di Papua itu semua pasti ada. Dan ketika Anda ke Papua, pasti Anda bisa menikmati rasa nyaman. Di prinsip edukasi di Papua juga ketika Anda pergi, Anda bisa belajar banyak mengenai adat istiadat, mengenai sumber daya yang ada di sana. Kemudian prinsip edukasi, yang sudah tentu ketika kita datang ke Tanah Papua kayak menjaga kepedulian dan tanggung jawab terhadap konservasi alam yang di sana. Kemudian pelibatan masyarakat, ya pastilah kita datang ke Papua ya, masyarakat lokal dalam perjalanan kita. Ya, ekonomi sebelum kita ke Papua kita bisa memberikan untuk masyarakat travel atau membeli bahan-bahan di setiap masyarakat di Papua seperti dan lain-lain. Lanjut. Ya, saya sedikit tentang fakta praktik wisata, praktik wisata yang pertama mungkin praktik wisata dalam perusahaan ini hal yang terjadi di Kenya dan orang berpikir meminimalisir kondisi ini sehingga orang berusaha untuk apa praktik wisata ya karena ini disebutkan untuk menjadi apa disebutkan bisa terdapat oleh Bukowski yang dengan konservasi. Kemudian Costa Rica itu menjadi negara yang pertama diakui oleh PBB sebagai negara yang bisa menerapkan ekowisata. Kemudian ekowisata Indonesia sendiri diatur Permendagri nomor 3 tahun 2009. Lanjut. Halo, Kakak Aloy? Ya. Ya, Kakak punya suara kayaknya putus-putus deh. Iya, minta maaf ini apa? Kita di Kota Kaimana sedang mati lampu jadi apa? Jaringan putus-putus. Silakan dilanjutkan, Kakak. Halo, bisa. Halo kakak, kayaknya suaranya sudah lebih baik kan dari tadi.
Kakak bisa lanjut? Oh iya. Saya matikan videonya karena apa? Kemungkinan sangat mengganggu begitu. Tidak apa-apa kakak. Yang penting kakak punya, kakak Dai punya suara andalan yang penting ada. Kakak lanjut, silakan. Oh iya. Saya belum stabil ya. Astaga. Oke, kakak Aloy, bagaimana? Iya. Ya, saya sudah ini, saya apa belum ada tampilan screen ya? Sudah ada kakak, kakak punya tampilan screen, sudah ada. Tinggal ini kakak bicara, kita sudah sampai di slide yang tanah Papua memiliki berbagai macam keanekaragaman hayati. Oh, okay. Saya pikir mengapa kita harus menerapkan ekowisata di tanah Papua, karena sebenarnya dengan keanekaragaman hayati yang cukup tinggi di tanah Papua itu berperan penting. Masyarakat lokal di Papua sini menggantungkan harapannya, menggantungkan kehidupannya terhadap sumber daya alam yang ada di sana. Dan kalau kita bisa lihat di layar itu, ternyata masyarakat di Papua itu sejatinya itu memanfaatkan alam itu secara bertanggung jawab dan hanya mengambil yang secukupnya saja. Nah, itu menyebabkan ekowisata itu menjadi penting untuk diterapkan di Papua. Nah, untuk melihat secara lebih luas lagi, ternyata tanah Papua itu, Provinsi Papua sendiri memiliki 33,75 juta hektar lahan kafir atau tutupan hutan. Kemudian Papua Barat 8,75 juta hektar. Kemudian Papua, tanah Papua itu berarti Papua Barat memiliki 125 jenis mamalia. Nah, 20%-nya itu endemik. Kemudian 223 jenis reptil. 602 jenis burung. Kemudian 15.000 sampai 20.000 jenis tumbuhan. Jadi kalau kita lihat di gambar yang ada di sebelah kanan itu, ternyata seperti yang endemik, jenis burung endemik seperti cendrawasi. Nah, di cendrawasi di Papua itu ada 24 jenis itu menurut ekologi Papua. Halo? Duh. Iya, Kak Aloy. Halo. Iya, ya. Saya lanjut ya. Jadi ya, ternyata ada banyak jenis-jenis hewan yang endemik seperti kasuari, kemudian seperti kupu-kupu sayap, ada buaya juga, ada rangkong yang sebenarnya menjadi potensi bagi hutan yang ada di Papua. Ternyata hutan yang besar di tanah Papua itu bukan kosong begitu saja, tetapi juga memiliki orang-orang yang mendiami. Jadi tanah Papua itu memiliki 255 suku terbagi dalam 384 bahasa yang nanti akan terbagi dalam 7 wilayah adat yang ada di Papua. Selanjutnya, ya, ini 7 wilayah adat yang ada di Papua ini, peserta webinar saya lihat ini ada pembagian, dan itu sebabnya Papua tidak bisa dilihat dalam satu dimensi. Papua tidak bisa diklaim dengan melihat satu suku kemudian mengklaim Papua. Tapi Papua itu memiliki 7 wilayah adat dengan keanekaragaman bahasa,
budaya yang sebenarnya juga berbeda satu sama lain. Walaupun pada dasarnya sama juga, tapi perbedaan-perbedaan di setiap wilayah adat itu ada. Baik, silakan lanjut. Ya, ini jenis ekowisata di Tanah Papua. Kalau kita bicara wisata berbasis budaya, itu ternyata ada festival Lemba Baliem yang dilaksanakan pada bulan Agustus. Jadi kalau teman-teman ingin ke Papua untuk mengikuti festival Lemba Baliem, datanglah pada bulan Agustus. Di situ teman-teman akan melihat keanekaragaman budaya yang ada di daerah pegunungan gitu. Kemudian ada festival Biak Munara Mampasi. Ini sebenarnya festival ini ada di Biak, itu salah satu pulau yang ada di Papua juga, pulau kecil. Nah, ini festival ini sebenarnya menampilkan apa, bagaimana cara orang-orang Biak itu melakukan pencarian terhadap ikan-ikan. Nah, istilah pencarian itu dinamakan dengan snambor. Nah, itu mereka mengambil ikan di surut terendah. Kemudian ada jalan di atas batu panas yang mereka telah bakar. Kemudian yang tidak kalah menarik menurut saya itu adalah rumah pohon, itu suku rumah pohon suku Korowai. Kalau teman-teman tahu peserta webinar, kalau Korowai itu ternyata baru ditemukan 20-35 tahun terakhir ini, berarti 97 itu baru ditemukan. Jadi suku ini sangat baru mengenal dunia luar di tahun-tahun 75. Dan mereka membuat rumah mereka di atas ketinggian atau di atas pohon sekitar 50 meter. Ya, lanjut. Selanjutnya, ini festival, ada juga festival budaya Asmat. Nah, kalau Asmat ini sebenarnya adalah sangat sangat luar biasa dengan ukir-ukiran. Jadi kalau kita lihat Bali, kalau di Papua kita bisa lihat Asmat. Selanjutnya, halo. Ya. Ya, jadi kemudian ternyata di Papua juga ada wisata bahari. Jadi sebenarnya selama ini kita kenal itu dengan Pianewo di Ampat. Ternyata di Raja Ampat juga ada kampung wisata Arborek. Jadi kalau teman-teman bisa ke sana, itu satu jam dari ibu kota Wesai, itu ternyata ada kampung Arborek. Dan pemandangan lautnya sangat luar biasa untuk dinikmati bagi kita yang ingin berperjalanan. Yang kedua, kampung wisata Namatota. Saya pikir ini kampung wisata di Kaimana yang menurut saya luar biasa. Kalau apa tempat peserta webinar yang kesana, ke Namatota itu di Kaimana. Datanglah ke sini, Anda bisa melihat bagaimana keindahan yang ada di seperti di apa Thailand itu ada di Namatota. Kemudian ada juga taman wisata Pulau Padaijo. Ini sebenarnya bawah lautnya yang sungguh luar biasa dengan jenis ikan dan ikan yang sangat 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 luar biasa. Selanjutnya, ya, ini tadi saya bilang itu apa ini. Jadi teman-teman di sini harus sendiri. Jadi jangan takut ketika teman-teman di sini luar biasa, tidak ada angin. Teman-teman bisa menikmati bagaimana indahnya pantai Namatota ini di kampung di Kaimana. Kemudian ada pemandangan laut. Kemudian yang tadi saya bilang kampung Arborek ini, bawah laut juga luar biasa. Jadi tidak salah kalau Anda memilih perjalanan ke Papua. Selanjutnya, ya, yang selain dari bahari dan budaya, ternyata ada budaya terestrial.
Nah, yang tadi ada satu loriket bird watching di Pegunungan Arfak. Ya, teman-teman ini Pegunungan Arfak yang terkenal dengan burung pintar. Kalau peserta bisa search di YouTube, burung pintar bisa membangun rumahnya. Membangun rumahnya sendiri dari sampah-sampah. Dan burungnya ya dikatakan pintar karena bisa membangun rumahnya seperti manusia. Maksudnya membawa alat-alat sederhana yang sudah. Kemudian yang kedua sebenarnya kampung wisata Malagufu itu terkenal dengan pengamatan burung cendrawasih. Nah, ini sangat menarik juga karena sebenarnya 2 jam dari Sorong teman-teman bisa melihat kampung wisata di Malagufu atau lebih terkenal dengan pengamatan burung cendrawasih. Selanjutnya iya, ini yang tadi saya bilang apa di sebelah kanan ini ada loriket bird watching di Pegunungan Arfak. Teman-teman bisa datang dan melihat bagaimana burung pintar itu merancang sarangnya. Kemudian kalau di Kampung Malagufuk sendiri ini sudah ada peralatan yang apa fasilitas yang sebenarnya bisa menunjang berwisata. Selanjutnya. Jadi apa yang tadi saya bicarakan seperti tadi, sebenarnya dengan potensi wisata yang tadi saya ceritakan itu sebenarnya masih sedikit, masih banyak lagi wisata yang ada di Tanah Papua. Tetapi sebenarnya yang perlu kita tahu bahwa peran ekowisata sendiri adalah tadi menciptakan bisnis dan sebenarnya bisnis itu juga untuk kepada keuntungan kepada masyarakat. Kemudian penyederhana tahuan itu juga bagaimana kita menyederhanakan pengelola masyarakat lokal yang mengelola supaya kesehatan kesehatan agar mereka bisa apa menerima tamu dengan baik begitu. Kemudian para wisata ekowisata ini sebenarnya menciptakan peluang atau pengalaman-pengalaman yang berkualitas ketika kita datang ke Tanah Papua dengan banyak keanekaragaman dengan pemandangan yang luar biasa, kita punya pengalaman yang berkualitas. Nah, secara lingkungan ekosistem ini dapat meningkatkan pelestarian. Jadi kita datang dengan perjalanan yang bertanggung jawab, ya pastinya kita akan melestarikan sumber daya alam, budaya. Kayaknya saya sudah sampai terakhir di slide terakhir. Oh, belum. Ada satu lagi. Iya, Kakak Aloy. Halo? Minta maaf, ini saya sempat terputus. Sudah di slide berapa ya? Oh, oke, okay, Kakak. Ini kalau untuk di slide-nya, ini udah di key message. Oh, ya. Di apa, kunci, pesan kunci yang perlu kita bahwa ketika kita berekowisata bahwa sebenarnya ketika kita berekowisata itu selain kita apa namanya berekowisata itu berarti bahwa manfaat ekologi dan ekonomi itu bisa selain ekonomi itu kita dapat masyarakat yang kita datangi atau lingkungan yang kita datangi mendapat manfaat ekologi dan ekonomi. Kita sendiri juga bagaimana mendapat manfaat dengan wisata yang berkualitas seperti itu. Kita dapat pesan yang berkualitas sehingga kita juga akan, kita percaya kita akan kembali
Ya. Ya, ini pesannya seperti ini, bahwa apa masyarakat akan mendapatkan ekologi dan ekonomi secara bersamaan. Dengan menjaga pelestarian hutan, laut, dan pesisir sebagai objek wisata alam akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dari kunjungan wisatawan yang datang. Ya, selanjutnya. Kak Jenny, terima kasih banyak. Mohon maaf karena jaringan tidak terlalu bagus untuk presentasi kali ini. Baik. Oke, terima kasih untuk Kak Alau. Ini dimengerti banget karena teman-teman kalau di Kaimana memang begitu, dia punya jaringan tuh juga, ya begitu sudah. Jadi mohon maaf teman-teman, mungkin teman-teman waktu pas dengar dengar presentasi terus tiba-tiba, itu sudah, itu PR untuk kita orang semua di Indonesia ini, bahwa pembangunan tidak boleh terpusat saja di Jawa, tapi harus sampai ke timur Indonesia. Nah, selanjutnya, nah ini nih teman-teman, ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang keren-keren banget masuk. Tenang, tahan. Kalau teman-teman sudah punya pertanyaan, langsung dikasih masuk, jangan lupa ada door prize. Kalau teman-teman nggak mau, nanti buat saya loh. Oke, kita langsung aja lanjut untuk Pak Ari Suhandi. Mari Bapak, 10 menit untuk Bapak memberikan presentasi. Terima kasih Kak Jenny, terima kasih. Selamat sore semua teman-teman. Yang pertama mungkin saya ucapin terima kasih buat Ekonusa dan juga LSPR. Terima kasih Miss Vicky dan teman-teman lainnya. Well, terima kasih Om Aloy sudah tadi menjelaskan beberapa ini juga. Saya sharing ya langsung ya. So, kelihatan nggak? Oke. Okay. Kelihatan ya? Oke, okay, saya sharing saja, dibilang spesialis, kalau misalnya Papua tidak juga, tapi cukup lama main di tanah Papua. Dan saya Ari Suhandi, saya founder of Indekon, tadi sudah disebutkan. So, Indekon adalah jaringan ekowisata di Indonesia. Kami lahir 95, jadi ya Kak Jenny sudah lumayan lah, 25 tahun ini. Jadi sudah lagi asik-asiknya lah gitu kira-kira. Nah, di Papua kebetulan saya dulu juga tour operators. Jadi saya biologist, saya basically dari konservasi. Tapi di era 90-an kita sudah mulai membuka untuk Seven Summit in the World, salah satunya ada di Papua, Jayawijaya. So, kalau ngomong Papua, selalu exciting sebetulnya. Tapi saya ingin sekali sebelum kita mulai, Kakak Jenny, kita harus ucapkan terima kasih kepada orang Papua semua. Sudah kasih save semua itu sungai-sungai, hutan-hutan dan juga laut ya dan sebagainya. Saya kira kita harus sangat berterima kasih. Kalau enggak saya juga enggak bisa lihat. Kalau Anda bisa lihat apa yang saya tampilkan di layar, kita biasanya kalau di Papua kita nyanyikan dulu tuh Jenny lagu itu Tanah Papua, dan tadi sudah dimulai, terima kasih banget. Saya bilang judulnya One Destination, One Stop Destination sebetulnya. You name it, semuanya ada. Sebetulnya kalau dikumpulin dari seluruh dunia, semuanya ada. Salju kita punya, satu-satunya salju di Indonesia ada di Papua. So, is it the only one in Indonesia? Kemudian hutan, kalau kita ngomong hutan Papua, merinding kita punya bulu-bulu ini. Karena menurut saya kalau kita lihat, wow, keren. Belum lagi isinya. Kita ngomong isinya. Jadi, dan budayanya. Tadi Om Aloy bilang budayanya banyak sekali. Iya, 250-an lebih suku dan kalau bahasa lebih banyak lagi. Mungkin lebih dari 300-an. Jadi, that's blessing. You just name it buat bicara tourism. Dan it is potential.
Tapi challenge-nya kan pariwisata itu nggak beli potensi, tapi beli produk. So the challenge adalah kami dari tahun 2000-an untuk Papua, untuk Raja Ampat, kami masuk di 2003 untuk planning pertama, dan kemarin kita review all the planning. Dan kita bersyukur bahwa akhirnya ada yang highlighted begitu di tanah Papua, dan itu udah tingkat dunia. Dan saya kira memang kalau dari potensi udah tingkat dunia, mau level di bawah itu bukan Raja Ampat, itu di Fak-Fak. So jadi biasanya kita lihat yang begitu Pia Nemo ya, tapi Fak-Fak pun punya gitu. Di atas itu Arfak, kemudian itu Misol, one of the best sebetulnya, Green Hotels, Green Resort, the best award juga untuk 2018, they got award I think 2007 dari WTTC, sama award the different kategori dari yang Indekon dapatkan, kami dapat 2016. Mereka dapatkan untuk one of the best green hotels di dunia, dan itu ada di Raja Ampat. Dan teman-teman kalau ngomong itu potensinya sangat luar biasa. Sekali lagi speechless betulnya kalau kita lihat alamnya. Betul Kak Jenny bilang kalau lihat langit is one of the best. Apalagi kalau sudah nanti sekitar bulan November. Begitu November, Desember, di mana daerah lain lautnya rough, di situ lautnya crystal waters. So you can just like in a glass, dan it's so fantastic. Jadi kalau Anda mikirin jauh-jauh gitu, saya bilang it's the best. Lihat foto sebelah kiri itu ada di Anggi. Saya suka sekali daerah itu, dingin 2100 above sea levels, one of the highest saya kira di Papua so far. Danau Anggi, ada Danau Anggi Gigi, Anggi Gida, itu laki dan wanita. Jadi story-nya kuat banget. Anda lihat jalanannya seperti itu, waktu itu saya masih saat dibangun. Mudah-mudahan ini era ini akan tembus dan jadi lebih baik. But it's only 4 hours drive, 4-wheel drive. Jadi 4-wheel drive, kalau teman-teman Jakarta punya 4-wheel drive, double cabin begitu, di kita mungkin ya medium up lah ya. Kalau di sana ya angkutan umum. Jadi kita udah bisa sewa tuh buat angkutan umum. Angkutan umumnya orang-orang Papua mobilnya lebih keren. Karena tanpa itu emang nggak bisa nembus juga. So, Anda bisa lihat jalan yang saya foto, kita akan sampai di ujung desa sana, lewat lagi pulau dan begitu. So, it's so fantastic. So, belum lagi kalau kita pakai liveaboard di Bahari, pulau-pulau kecil, wow, it's fantastic, it's stunning. So sekali lagi menarik, dan yang menarik lagi sebetulnya in the last 10 years itu banyak banget teman-teman Papua yang udah melek banget. Contoh Kak, saya berharap banget misalnya Kak Jenny balik kita bangun lagi, karena menurut saya Papua harus dibangun, karena menurut saya Indonesia indicator saya bisa maju kalau Papuanya maju, is one of the indicators in my point of view. Jadi dan kami organisasi yang selalu mengatakan bahwa kami believe bahwa masyarakat itu bisa, mereka hanya butuh sebuah tuntunan untuk menuju suatu yang lebih baik. Jadi kita punya di Raja Ampat ada asosiasi homestay sangat kuat, asosiasi pemandu, tour guide, diving, mereka sudah sangat jauh lebih maju dan bisa direplikasi. Arfak sudah mulai juga, Arfak pengamatan burungnya tadi dibilang lorikeet, itu Hans sebetulnya udah generasi kedua, ada Om Z generasi pertama. Korwatubas ini salah satu dengan yang ngelola untuk trekking ke gunung tertinggi kita punya, Jaya-Wijaya, Seven Summit in the World, one of. Anda bisa lihat, fotonya ada menarik. Sebelah kiri itu Trek Papua, itu Om Demi, Om Mac, based in Jayapura. Itu juga satu yang
bisa menciptakan tour-tour yang eksotik begitu. So teman-teman yang khususnya tadi saya lihat kalau di LSPR ada Bang Mahira ya. So this is a place for you as a playground. Saya bilang sebetulnya Papua as a playground. You can name it. Banyak banget tempat yang lu bisa mainin. Ini tapi kalau mau tour is not just taking a pictures. Learning from the locals, that's important. Kemudian you talk interaction dengan lokal is an importance ya. Yeah. Learning, Anda bisa lihat ada burung hantu di kiri itu hanya di belakang rumah Om Z. Yang foto bersama saya itu Om Z. Bersyukur Om Z akhirnya kita push-push, beliau akan menerima Kalpataru, harusnya calon Kalpataru finalis yang saya tahu untuk tahun ini, mudah-mudahan beliau dapat. Kemudian Om Z sudah melahirkan generasi kedua. Dia dulu sebetulnya salah satu juga yang buru-buru burung, tapi kemudian ada WWF masuk cukup lama dulu di era masih 90-an, dan mereka kemudian ikut menjadi assistants. Di kiri itu ada burung pintar, dan lihat pekerjaan Om Zed, itu adalah itu anak burung cendrawasih yang di atas. Dia keep it all di area dengan mekanisme lokal, ada Aster Anjob namanya, satu sistem yang secara adat itu menarik. Jadi kalau ngobrol sama Om Z itu bisa satu malam sendiri. That is an echo. So it's you learn from locals and you got the experience, kemudian Anda bisa dapat pengalaman baru dan cerita. Kami bantu bersama dinas, bekerja sama, dan finally di rumah Om Z dan juga Om Hans, itu yang dibilang Lori Kett's guest house, itu layak sekali. Guest house-nya sudah bagus, ada 4 kamar masing-masing, 4 kamar total, Om Z saja ada 8 kamar dengan rumah beliau sebelumnya yang sedikit lebih rendah. Ini Om Z, kalau saya featuring, mudah-mudahan kedengeran. Dia bisa manggil burung. You can imagine. See, nggak lama dia tunjuk, lihat di bawah. Kita lagi menunggu di atas, burungnya datang di bawah. So it's amazing. So Anda nggak bisa dapetin yang begitu dengan cermat. Ini teman-teman kita lain di Serui, ada yayasan di Serui. Ini just in the afternoon with the tea and coffee, jalan sedikit ke pantai, bisa lihat ini. Atau seperti tadi Bang Aloy bilang di Malagufuk, itu juga yang baru, itu sekitar 2 jam, kemudian ada jalan sedikit lah, 2 kilo, it's the easiest one. Kalau teman-teman suka yang hard, ya, yang hardcore, we have the Papua Tracks. Ini semua orang Papua, dan mereka sudah mampu melakukan expedition yang sangat baik dan taking care of the, dan memang sampai saat ini masih pasar asing ya teman-teman. Membramo or even the using the chopper terus topin. Saya dulu mengerjakan yang beginian yang extreme one untuk turun di satu tempat dan hanya by the satellite spawn. So itu menarik, sebetulnya itu is a very high end, tapi memang tentunya perlu yang punya piawai, dan teman-teman tahu semua arealnya dengan baik ya. Yeah. But the question is teman-teman yang di Mahira dan sebagainya, Anda menurut saya is an agent untuk next generation. Menurut saya conservation di Indonesia itu di tangan teman-teman. Recovery of tourism after COVID di teman-teman anak muda. Saya kemarin baru juga selalu mengangkat anak-anak muda, this is your time. This is actually your time to show up and helping Indonesia. Kalau enggak, siapa lagi?
Jadi melihat satwa, kalau dari sisi tourism, saya main di tourism more than 33 years, dan merupakan sebuah kemewahan. Jadi kalau saya lihat sebuah komodo di alam aslinya, atau saya lihat kayak tadi burung cendrawasih menari lepas di alam asli, that is kemewahan. Buat orang Indonesia mungkin punya Mercedes di Jakarta, that is kemewahan, that is prestige. Tapi para bird watchers itu akan lihat, put it on listed, dia bilang, wow, itu list mereka. Mereka compete di situ. Teman-teman bilang, hey, lu belum pernah lihat ini, this is my checklist. So, dalam trip sekarang, gaya kita ada bucket list kita. So, I hope dengan habis ini, ya masukin Papua di bucket list lah ya. Tapi bukan untuk selfie, but from learning from locals, to get experience ya. Dan menurut saya, tourism dan konservasi itu erat sekali. Tapi tourism kalau tidak dikelola itu juga bahaya. Dia punya potensi merusak. Ada pertanyaan tadi dari Om Stefanus, kuncinya di kuota. Saya yang membantu banyak komunitas di Indonesia. Jaringan kami ada hampir di seluruh provinsi di Indonesia. So impact itu memang harus dikelola. Jadi kalau tidak dikelola, just a numbers, ya itu memang yang menurut saya harus kita ubah. Jadi lebih ke quality of tourism. Dan di situ kuncinya Bang Stefanus yang nanya mungkin di question and answer tadi. Yang pertama yang bagus adalah reservasi. Jadi nanti Anda-Anda after COVID, kalau mau masuk Raja Ampat, saya bocorkan sedikit, nanti akan ada online bookingnya. Anda just booking online. We are working on that preparation, getting better and better gitu. Dan COVID membangunkan kita semua bahwa kita nggak boleh mengobey atau mengabaikan services atau standar. Ya, standar itu menjadi penting. Dan sekarang timing untuk kesana. Dan siapa yang jago di IT? Sekali lagi anak-anak muda. This is your time to act. Ya, untuk membantu. Kalau dulu di era 80-an kita tourism itu hanya butuh kebutuhan dasar, I'm just going out, leisure, gelar, piknik gitu ya. Di era 90-an itu kalau Anda belum baru mungkin di papa mama kalian itu kita nonton di panggung di restoran gitu. So it's a festival things. Kemudian tapi yang sekarang itu lebih mencari pengalaman, aktualisasi diri. Jadi orang lebih senang mau belajar gimana sih belajar narinya. Jadi masuk ke sanggarnya bersama mereka, gimana sih bikin janur itu gitu. Jadi bukan melihat janurnya on the festival. Jadi itu yang sebetulnya dicari, interaksi dengan lokal itu menjadi penting. Dan saya berharap teman-teman juga lakukan ini. Emang kadang-kadang kita dreamnya banyak keluar Afrika dan Vietnam mungkin dan sebagainya. Tapi sebetulnya our country is so rich. Hanya memang information-nya kurang. Jadi teman-teman, ini yang kami usung dari Nekon kemana-mana ada untuk produk. Jadi yang diajarkan ke masyarakat, kalau Anda misalnya ya empat pun mereka sama. Mereka care sekarang dengan keanekaragaman hayati. Mereka care dengan Anda semua sebagai tamu. Jadi dan mereka really open gitu. Terus what is kalau dari teman-teman apa? Teman-teman menurut saya sih bisa jadi kontribusinya bisa menjadi sahabat organisasi pencinta lingkungan misalnya kayak Ekonusa or many others di Indonesia kita banyak sekali atau kegiatan sukarela atau kalau di atau kontribusi paling kecil menurut saya adalah menjadi wisatawan ramah lingkungan atau eco-friendly tadi. Jadi untuk itu saja udah. Foto yang kedua itu kakak kami ada trip waktu itu dengan dia teman dari Dinas Pariwisata yang kami juga bantu teman-teman di kedinasan untuk membuka matanya, mengerti. Buka pandangan untuk bisa mengerti. Ini kita volunteering, kalau datang ke desa ada waktu kosong, kita sisip, masuk, dan that is a part of. Kecil apapun, sekecil apapun, impact-nya besar banget.
Tapi menjadi ekoturis kadang-kadang banyak pertanyaan, Mas Ari, susah banget nggak sih jadi ekoturis? Sebetulnya nggak juga. First time is put your commitment. Karena yang harus Anda katakan, tadi saya suka Miss Vicky buka bahwa there is an impact. Setiap kita bergerak ada impact. Tapi bagaimana impact itu kita kontrol? Jadi kalau pertanyaannya di sana tadi di hutan gimana supaya satuannya nggak terganggu? Make it aturan. Use it the adat, aturan adat untuk menjadi sanksi-sanksi. Itu jauh lebih efisien. Jadi jadikan perjalanan Anda tuh bermakna gitu. Jangan cuma Anda udah spend money tapi kemudian hasilnya ya foto it's okay, it's part of tentunya bagian dari cerita di pengalaman. Tapi itu bukan tujuan. Jadi tujuannya adalah menambah pengalaman baru, mencari inspirasi baru, mencari pengetahuan, ya. Dan nggak jarang juga kita ngomong soal kesehatan sebetulnya. Karena saya banyak banget belajar dari masyarakat lokal tentang bagaimana mereka menangani masalah-masalah kesehatan, ya. Terus kalau terbang, kalau bisa, ini yang model ke depan pasca COVID menurut kami yang akan banyak dan akan baik juga buat teman-teman, itu kita ada istilah volunteerism atau staycations yang you can stay in one place more untuk dapetin pengalaman lebih, jadi terbangnya lebih sedikit, karbonnya lebih less gitu. Kalau di kami tour operator yang ke Eko di Indonesia yang dengan kita di network, kita bantu ngitungin gitu. Terus kemarin ada teman yang dibuka Eko Lodge misalnya, wah terpaksa harus nebang one pohon. Terus kita harus komitmen berapa satu pohon itu tergantikan and when. Jadi itu bagian diskusi yang kuat sebetulnya. Anda bisa berkontribusi melakukan kegiatan bareng-bareng untuk bikin kegiatan volunteerism di satu tempat di Papua dan membangunkan mereka. Jangan merasa kita jauh lebih bisa. Mereka juga punya pengetahuan yang sangat hebat sehingga kita harus sharing, berbagi. Ya, kurangi jejak karbon Anda kalau bisa, itu lebih baik. Kemudian saya kira beginian biasanya banyak di Indekon. Kalau buka web, kita juga ada yang pasca COVID, Anda bisa lihat beberapa yang buat kampus begitu ya. Kalau bisa beli produk lokal, walaupun kadang-kadang beda, di sini juga menjadi tugas kita membantu teman-teman. Karena memang budaya beda. Kalau di teman-teman lokal, coloring itu menjadi bagian suatu. Kita orang-orang kota suka the soft color, natural colors, mungkin lebih suka misalnya. Jadi kalau Anda mau di Manokwari misalnya, tidak jauh dari situ banyak sekali produk-produk Noken yang relatif masih bagus. Buat catatan kami yang paling penting, jangan beli souvenir atau produk dari hewan atau tumbuhan yang terancam punah. Kalau bisa stay di homestay, it will be good, recommended, karena itu akan berbagi dengan masyarakat. Kalau sampah, biasanya kami kalau di teman-teman yang network selalu mengingatkan sebelum datang. Kalau di level Jawa memang kami sudah sampai ke tadi itu, ke carrying capacity concept di tingkat masyarakat. Bisa, dan mereka bisa. Dan mereka bahkan bisa lebih berkata cukup dibanding kita yang pendantang. Jadi kurangi plastik sekali pakai. Menurut saya itu one of the biggest challenge right now di Indonesia. Dan challenge lain di Indonesia, teman-teman, itu adalah climate change. Saya senang tadi LSPR ada special untuk climate change issue. Isunya memang nggak sebesar COVID misalnya, padahal lebih besar. Dan menurut saya itu dampaknya untuk tourism jauh lebih kuat. Gitu. Kakak Jenny, saya kira itu. Mudah-mudahan kita bisa diskusi, sisain waktu, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Ari. Aduh, ini memang pemaparan pemateri-pemateri kita keren banget.
Saya kasih gambaran buat teman-teman, saya tinggal di Jayapura, weekend ketika saya tidak punya kegiatan atau saya nggak punya schedule, saya itu enak banget bisa milih, saya mau off-road, saya mau ke pantai, saya mau ke gunung, atau saya mau ke kampung-kampung. Ke danau juga bisa, kemanapun itu bisa loh teman-teman. Jadi bayangkan, aduh pokoknya kalian lihat aja Instagram saya, aduh, pokoknya ekoturism di tanah Papua itu keren banget. Ini saya menggoda teman-teman semua untuk ayo ke Papua. Ya, ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Kita ambil 3 dulu. Ini ada dari Stefanus Rafael. Kak Aloy sudah bersama-sama dengan kita. Kak Aloy, halo. Ya, halo. Oh, halo, siap, Kak Jenny. Sip, ya, kita masuk ke sesi tanya dulu. Ini dari Stefanus Rafael. Sore, Kak. Saya selalu penasaran jika berbicara mengenai ekowisata. Kan tadi disebutkan salah satunya adalah alam. Nah, tapi apakah kegiatan tersebut tidak mengganggu habitat flora dan fauna yang tinggal di dalam tersebut? Karena banyak hewan hutan yang tidak terbiasa dengan keberadaan manusia, apalagi kalau akan dijadikan wisata. Ada satu liar yang ada di sana, jadi lebih terekspos dengan manusia. Nah, apakah ada peraturan atau ketentuan tertentu untuk wisata hutan ini sehingga kegiatannya tidak mengganggu keseharian dan keberlangsungan hidup yang tinggal di dalamnya? Nah, ini kalau untuk Pak Ari dan Kak Loy, gimana nih? Siapa dulu yang mau menjawab? Silakan. Silakan, Kak Om Aloy. Oh, iya. Baik, Kak Jenny, saya sebenarnya sepakat dengan Om. Maksudnya memang wisata itu sebenarnya tidak akan mengganggu ketika para wisatawan itu mematuhi atau mengikuti arahan dari guide lokal yang ada di sana. Karena guide lokal itu punya aturan-aturan adat yang mengikat, sehingga ketika para wisatawan bisa mematuhi apa jadi petunjuk dari guide lokal, itu pastinya sumber daya alam ataupun makhluk hidup atau hewan-hewan yang ada di hutan itu tidak akan terganggu. Mungkin itu. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa mematuhi kearifan lokal dari lingkungan atau tempat atau destinasi yang kita kunjungi itu. Kak Jenny, saya mungkin seperti itu. Oke. Berarti memang ada peran adat di situ ya. Ternyata adat itu juga yang membantu membatasi sehingga tidak overexpose ya. Iya, benar kakak. Kalau dari Pak Ari nih, gimana? Iya, Kak Jenny, itu tadi saya sudah singgung juga di waktu saya papar. Om Stefanus, satu memang harus dikelola. Tourism is a double sword edge. Jadi dua seperti dua mata pisau yang tajam. Dia satu sisi bagus, tapi satu sisi kalau tidak dikelola, dia bisa berdampak negatif. Kalau terakhir-terakhir kita dengar yang kita namakan dari sisi tourism-nya over tourism. Over tourism itu kalau kita belajar, gini analoginya kayak kalau kita sakit ke iritasi namanya. Nah, iritasi harus diobatin. Jadi overtourism sama, dia bertumpuk satu banyak orang di satu titik sehingga harus dikelola. Jadi mindset-nya adalah kalau mau mengembangkan, mungkin tadi saya lihat ada pertanyaan lagi di bawah, pengembangan itu dasarnya harus dikelola. Jadi ngelolanya itu bagaimana? Tidak hanya ambil masuk karcis setelah itu biarkan orang di dalam, tidak begitu. Tapi harus diatur ada bagaimana masyarakat lokal itu dapat memandu, dia dapat manfaat dari wisata. Terus bagaimana setiap jumlah orang kalau dia besar kita atur menjadi grup-grup kecil. Misalnya kalau di Pak Z, kalau grupnya besar itu dibagi dua grup. Dia akan jalan berbeda nanti berputar. Itu sudah kita bantu atur juga. Jadi itu yang kita bilang kelola.
Nah, yang lebih bagus lagi kalau sinyalnya sudah dapat bagus, itu sistem reservasi bisa dipakai. Karena kalau misalnya Kak Jenny mau datang ke tempat saya tapi lewat telepon, terus saya bilang penuh kan enak. Tapi kalau sudah di depan rumah saya terus bilang mau bermalam tapi saya penuh, saya tidak enak. Jadi reservasi fungsinya adalah untuk controlling, tapi juga sistem yang untuk antara pelanggan dan juga pemasok, ya, itu menjadi baik. Jadi satu kuota, kalau bisa taruh kuota, bikin aturan, kemudian bikin tracknya yang baik, nah, kemudian ada aturan. Nah, kalau aturan ini untuk satwa, kita harus lain-lain. Jadi masing-masing satwa punya sensitivitas sendiri-sendiri. Misalnya Anda teman-teman bisa browsing kalau mau lihat manta, misalnya banyak sekali masih travelers yang salah masih pegang satwa dan saya berharap itu dihindari. Apalagi setelah COVID, ya. Jadi kita ingin tidak ada transmit, walaupun tidak langsung, tapi itu sebaiknya dihindari untuk saat ini. Terutama untuk saat ini lebih kuat lagi. Saya setuju juga Kak Stefanus mencontohkan soal melihat lumba-lumba, yaitu kalau tidak diatur. Ini persoalan kita nih, persoalan sama-sama. Jadi kalau teman-teman jadi travelers, jadi teman-teman harus bantu si pengelolanya juga. Kalau kredit kasih tahu. Tapi menurut saya this is about human yang susah berkata cukup. Jadi cukup saya tamunya segini aja dalam satu bulan gitu, atau travelingnya juga sama, travelers juga begitu. Jadi ini semua memang harus, kalau di tourism itu harus dua belah pihak, antara travelers dan pengelola itu harus ada saling bantu juga. Gitu Kak Jenny. Oke. Untuk Stefanus pertanyaannya udah dijawab ya. Berikutnya kita ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Tiasanti Triwidiarini. Aduh, namanya Asoy the Boy. Oke. Saarin pernah domisili di Teluk Bintuni sebagai seorang eco traveler. Apa yang bisa kita lakukan ketika ketemu di suatu wilayah yang punya banyak sekali potensi untuk dijadikan ekowisata? Berhubung jika mengikuti selera masyarakat lokal dengan pendatang berbeda. Bagi masyarakat lokal, mange-mange atau hutan mangrove hal yang biasa. Sedangkan bagi kita orang yang pendatang, itu hal yang awesome, apalagi ketemu berbagai jenis burung semudah itu. Tetapi sayang belum ada pengelola yang baik, hingga adanya ekowisata yang punya daya tarik khusus dan bebas sampah. Nah, ini gimana nih? Dari Bapak Arie yang jawab ya tadi. Iya. Itu prinsipnya sama tadi Arin. Jadi kalau ketemu yang begitu, kita harus ajak ngobrol. Kami memang membantu banyak daerah. Kita butuh waktu. That is investment sebetulnya, teman-teman. Tapi investasi itu, misalnya gini, kami NGO, kami datang, kita bantu misalnya gitu ya Jen, atau misalnya Ekonusa bantu ke bawah, itu butuh waktu tuh buat membangun mindset masyarakat. Buat masyarakat betul banget Arin, itu hal yang, itu hal yang apa, buat mereka hari-hari. Samalah buat kita kalau lihat mobil mewah mungkin hari-hari begitu. Tapi kalau buat di mereka di sana, apa namanya, buat kita kalau yang datang, itu udah sesuatu yang hebat betul. Nah, itu harus ditemukan mindset itu. Jadi itu soal yang saya bilang soal value. Ini yang kita ajarkan ke masyarakat. Sebetulnya tanpa diajarkan mereka sudah melestarikan sih sebetulnya. Tapi kita lebih mengajarkan lagi kelolanya itu yang lebih sustain, yang lebih berkelanjutan. Jadi mereka itu yang harus ditemukan gitu. Nah, fungsi teman-teman travelers tuh banyak banget loh. Saya selalu kalau di ngajarin ke teman-teman saya yang travelers yang sudah eco, mereka punya fungsi kuat.
kuat memberi warna kepada masyarakat lokal. Dibanding kami yang NGO misalnya, kita butuh waktu. Lihat, kalian ada program. Tapi kalau tamu yang datang, mereka merasa, oh ini tamu yang bicara, jadi saya harus dengar gitu. Jadi saya jujur, kalau saya membangun masyarakat, saya selalu suka pakai wisatawan sebagai tanda kutip tadi, menolong kita, membantu berbicara dengan masyarakat juga. Jadi misalnya testimoni teman-teman di satu tempat dengan apresiasi yang tadi Arin misalnya datang kemudian bilang apresiasi, keren banget di tempatnya. Dia akan merasa tergugah, perlahan-perlahan dia akan tergugah, dia, oh iya, orang punya berarti dihargai orang. Jadi itu sebetulnya sampai titik itu dia bisa, saya kira perubahan biasanya terjadi. Jadi sekali lagi travelers itu sangat punya fungsi yang double juga buat bantu. Jadi itu sih pesannya, Kak Jenny. Okay. Untuk Kakak Aloy mungkin mau menambahkan? Ya, saya yang jelaskan hari itu adalah hal yang sebenarnya harusnya di apa? Yang harus kita teman-teman di Papua dan kita harus lakukan itu. Kemudian saya sebenarnya menambahkan di tanah Papua yang memang benar bahwa masyarakat melihat sumber daya itu tidak seperti yang dilihat oleh teman-teman kita yang dari luar Papua. Oh ini menarik, tetapi apa orang Papua hanya melihat sebagai tempat mencari ikan ataupun kerang. Nah, saya pikir mungkin ada orang lain ataupun anak-anak muda Papua yang sudah punya banyak pengetahuan, mungkin akan membantu orang masyarakat setempat untuk merencanakan wisata yang sebenarnya ingin didatangi oleh banyak wisatawan begitu. Jadi saya pikir banyak harus ada motivasi dari luar untuk membantu masyarakat supaya mereka juga bisa merencanakan satu destinasi wisata dan di daerah mereka yang sebenarnya potensi wisatanya itu besar sekali. Begitu Kakak Jenny mungkin dari saya. Iya, oke. Untuk dia sudah sudah dijawab. Kita ke pertanyaan ketiga yang terakhir, teman-teman. Aduh, ini memang kalau jawab satu-satu nih, kita orang bisa duduk sampai nanti dini hari. Tapi karena semua anak baik-baik jam 12, jam 11 pasti sudah mengantuk tidur, jadi oke. Okay. Ini saya ambil lagi yang terakhir. Mana? Oke. Ini dari Michael Young. Michael muda. Adakah Michael tua? Selamat sore, Pak Ari. Saya Adrian dari Wonohala Atmajaya, ingin nanya, tantangan terbesar yang ekowisata Papua maupun Indonesia menghadapi apa ya, Pak? Terima kasih. Nah, ya. Pak Ari. Michael, Adrian. Adrian, the biggest challenge is changing the mindset of the people. Changing the mindset of the governments. Itu tantangan paling besar. Kalau orang selalu, kalau travelers bilang, oh aksesnya susah gitu ya. Kalau pemain tours yang bagus, itu buat saya misalnya, saya bilang it's not a big deal. Saya bangun dulu, ada yang tahu Tangkahan di Sumatera Utara? Ya, Tangkahan itu hanya 98 kilo, tapi harus dicapai 4,5 jam waktu itu. It's a bumpy route, it's a sulit dan sebagainya. Nggak jadi akses. Itu sampai sekarang 20 tahun mereka tetap menjadi salah satu ekowisata yang relatif terbaik dengan putaran keuangan yang sangat tinggi. Kita bicara angka 11 miliar per year. Itu buat kampung itu udah gede banget gitu. Atau ada yang tahu Wairebo di Flores? Mungkin tahu ya teman-teman. Wairebo waktu saya masuk pertama kali itu saya harus mencapai 6,5 jam jalan kaki.
So, tapi justru sekarang dengan approach dan sebagainya kita lock, kita design dan sekarang masih jalan sekitar 2,5 jam atau 3 jam. Kalau kakak Jenny 2 jam mungkin nyampe. Gitu. Jadi akses itu memang salah satu faktor penting. Tapi akses begitu sekarang akses penerbangan sudah relatif baik. Tapi akses ke daya tarik itu tergantung bagaimana Anda mempackagingnya. Jadi kalau saya lebih cenderung kalau ditanya challenge, main challenge-nya itu di pembangunan human resources, di pembangunan sumber daya manusia, changing mindset dari kita supaya apa? Di pertanyaan yang lain ada tuh Kak Jenny tadi, supaya main pariwisatanya itu tidak hanya ekonomi oriented, tapi juga harus balancing, diseimbangkan dengan ekologinya. Jadi di situ sebetulnya saya selalu bilang maintaining your own natural resources, ya. Tourism itu kind of like a bonus sebetulnya. Jadi kalau kita rawat bagus-bagus kayak Raja Ampat, emang Raja Ampat dikarenakan teman-teman datang 10-20 tahun terakhir ini? Kan enggak. Itu karena nenek moyangnya Kakak Jenny dan sebagainya yang merawat. So, itu hasil dari nenek moyangnya. Atau Wairebo masih ada seperti itu karena leluhurnya. Dan kalau orang Wairebo Anda tanya, mungkin mereka sekarang sudah sangat sangat piawai dia menjawab. Jadi ini mindset yang harus dibangun. Itu pertama. Yang kedua, kalau lihat tadi ada pertanyaan saya tambahin, itu mengenai satwa. Satwa memberi faedah banyak banget. Anda tahu komodo is the only one in the world. Makin langka dia, makin mahal dia. Jadi kayak cendrawasih is endemic misalnya di satu tempat. Makin endemic dia, makin langka dia, makin punya nilai. Itu nggak bedanya deh. Kalau orang Jakarta kan suka mobil misalnya. Kalau mobil antik bukan turun harganya, tapi naik. Itu ngomong soal value. Jadi teman-teman itu penting misalnya komodo di penelitian 2016 itu sudah berkontribusi sekitar 460-an miliar untuk perekonomian Labuan Bajo. So, orang hutan ngomong di siapa? Tanjung Puting. Tanjung Puting itu per year putaran uang mungkin sekitar 60 sampai 80 miliar per tahun. That is a contribution. Itu sisi conservation. Jadi tapi kita manfaatkan secara lestari. Kuncinya itu sebetulnya. Jadi teman-teman challenge-nya sekali lagi itu di mindset kita. Termasuk kita nih, travelers, masuk saya selalu koreksi diri saya terus, saya belajar banyak. Kalau dari teman-teman masyarakat, biasanya mereka sangat wise. Mereka sangat hanya diberikan saja pandangan, dia akan menentukan arahnya secara baik, karena masih berpegang pada adat-adat tadi. Saya kira itu Kakak Jenny. Terima kasih untuk Bapak Ari, Bapak Aloy juga. Terima kasih banyak teman-teman. Pasti ini saja sudah 27 Q&A yang udah masuk. Dan ini kayaknya kita punya waktu udah selesai juga. Padahal ini banyak sekali yang bertanya ini. Terima kasih untuk antusiasnya teman-teman juga. Tapi mau bagaimana kita orang harus pisah dulu. Karena kalau teman-teman kita orang lanjut dan sudah. Semua nanti ambil camilan sendiri, ambil makan sendiri, ambil teh dan duduk makan sama-sama. Dan ya, teman-teman terima kasih banyak sekali untuk teman-teman semua. Di sini ada highlight yang, ada key message yang saya ngambil teman-teman bahwa melalui wisata alam yang bertanggung jawab atau ekowisata itu tuh kita bisa sebenarnya melestarikan bukan cuman ekologinya saja, tapi ekonominya masyarakat dan masyarakatnya juga. Karena dengan menjaga kelestarian hutan, laut, pesisir sebagai objek wisata alam, ini juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dari kunjungan wisatawan yang hadir.
Dan teman-teman bisa lihat tadi Papua itu ternyata bukan cuma gunung saja, bukan cuma danau saja, bukan cuma satu area tertentu, tapi semuanya komplit, semuanya lengkap dari yang di atas gunung sampai di bawah sampai ada es dan segala macam. Jadi ayo datanglah ke saya, teman-teman. Dan juga saya juga suka tadi kata-katanya Pak Ari bahwa kembali lagi ke anak muda. Apalagi ini semua yang ada di dalam nih, anak-anak muda semua. Setelah pandemi ini, kita punya peran yang sangat signifikan, teman-teman. Karena pada akhirnya semuanya ada di dalam tangan kita. Kita mau ngasih efek apa nih? Kita mau seperti apa nih sekarang? Itu tanggung jawabnya kita. Dan juga jangan lupa, buy local product. Jangan banding-bandingkan kalau teman-teman datang ke Papua, terus teman-teman mau bandingkan rasa masakan di Bali dan di Jayapura, otomatis beda. Yang di Papua pasti lebih spicy daripada di Bali. Dan juga kalau tentang masalah souvenir dan lain-lain, pasti harganya relatif berbeda, teman-teman. Kalau di Bali, makan Rp10.000 dapat. Kalau di Jayapura, Rp50.000 dulu, baru dapat. Jadi, memang benar-benar kita harus belajar untuk melihat suatu alam, melihat suatu ekowisata atau ekoturisme ini adalah melihat dari sudut pandang masyarakat lokal. Sehingga jangan sampai kita sukanya cuma milih-milih yang itu aja, yang itu aja, yang itu aja. Dan terima kasih banyak sekali teman-teman yang sudah bergabung di sini. Saya ucapkan terima kasih untuk Asosiasi Ekowisata dan juga untuk Bapak Dr. Andes Ari S. Handi, Bapak dari Founder Indekon Indonesia Ecotourism Network, dan juga untuk Ekonusa, terima kasih banyak untuk Pak Aloysius Memberi, Program Associate Pengelolaan Sumber Daya Alam Tanah Papua, walaupun kayak mana punya jaringan ini, tutup-tutup-tutup punya Kakak Dai, tapi Kakak Dai tetap bisa jalan di sela-sela, dan Kakak Dai punya suara tetap kita bisa dengar. Terima kasih banyak Kakak Aloy, terima kasih banyak tidak give up sore hari ini, dan Kakak Ko tetap gagah, karena Kakak Ko tetap ikut sama kita orang sampai selesai. Dan juga terima kasih banyak untuk London School of Public Relations, Communication and Business Institute, atau LSPR Jakarta. Terima kasih banyak teman-teman semua, karena adanya teman-temannya ini, akhirnya kita semua bisa sama-sama belajar tentang ekoturism, ekowisata. Dan juga untuk Yayasan Ekonusa yang telah menggelar acara ini perpaduan acara yang unik banget. Terima kasih banyak. Saya juga harus menyapa teman-teman. Ini ada dari Sorong, Papua Barat. Terima kasih banyak sudah join sama-sama dari Universitas Mercu Buana. Halo teman-teman, terima kasih banyak juga. Ada yang dari ujung timur Papua, Universitas Musamus Merauke. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ada juga dari Kota Sorong, Universitas Victory Sorong. Terima kasih banyak. Ada juga dari Universitas Mercu Buana, Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Wow. Terima kasih banyak. Ada juga dari Mahitala Unpar. Ada juga dari Unhas Makassar. Wah, ini banyak sekali nih. Ada dari Setia Pariapari Bandung. Ada juga dari Universitas Pakuan Bogor. Ada dari Bimover KKG. Ini banyak sekali. Terima kasih teman-teman. Ada juga nih yang terakhir dari Mahitala Unpar. Yang terakhir juga ada dari Lampung. Teman-teman, terima kasih banyak. Ini kayaknya dari Sabang sampai Merauke ada ya sore hari ini. Senang sekali. Dan saya, Jenny Karai, juga mengucapkan terima kasih diberikan kesempatan. Sore ini saya juga belajar banyak. Saya semakin mencintai jati diri saya sebagai orang Papua. Dan ya, teman-teman, kalau mau ke Papua, jangan lupa hubungi saya karena saya ada di kota Jayapura. Jadi, kalau kalian mau bingung, langsung hubungi Kakak Jenny Karai yang ada di Jayapura. Atau bisa hubungi Pak Ari atau Pak Aloy, dimanapun mereka juga bisa membantu teman-teman. Oke, waktu berikutnya saya kembalikan kepada MC. Silakan. Terima kasih Kak Jenny, juga untuk para narasumber, Bapak Dr. Andes Arisbri, Bapak Aloy, dan juga untuk partisipan-partisipan yang sudah join. Balik lagi, saya akan mengingatkan bahwa kalian bisa share webinar ini di Instastory kalian. Dan juga jangan lupa untuk tag @bahabamahiraLSPR, tag LSPR4C, tag Mr. and Ms. LSPR, dan juga tag Ekonusa.
menggunakan hashtag being an eco traveler kali ya hashtagnya. Jadi untuk semua materi-materi yang sudah disampaikan, semoga bisa kita aplikasikan sebagai generasi yang masih muda. So kita semua bisa live dari hari ini, dari webinar ini. Terima kasih sekali lagi untuk para partisipan dari universitas-universitas yang berbagai macam ini, untuk Miss Vicky dan untuk kawan-kawan dari Aspia. Thank you, Miss Vicky dan lain. Thank you banget. Kasih semuanya. Foto bareng boleh kali ya kita. Oh iya betul. Kita belum foto bareng ya. Dibuka dong. Dibuka dulu. Ini siapa yang ngasih komando? Siapa yang mau? Siapa yang foto nih? Satu, dua, nah itu siapa? Ayo, satu, dua, tiga. Oke, sudah. Oke. Terima kasih banyak. Thank you, Nadita. Terima kasih, Kak Jenny. Barida. Thank you, Barida. Om Aloy, thank you.